Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, rekan-rekan sekalian. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh konfirmasi ya teman-teman ya kalau sudah terdengar ya. Biar nanti kita langsung mulai. Baik, alhamdulillah sudah terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua teman-teman dipertemukan kembali di sore yang berbahagia ini, tentunya dari rumah masing-masing. Ini mungkin ada yang perjalanan mudik juga, atau bahkan ada yang belum bisa mudik gitu, atau ada yang juga masih cari takjil buat berbuka ya. Nah, sore ini kita akan membahas hal yang berbeda nih dari biasanya. Kalau biasanya kita akan bahas ta'aruf terus tuh, nah, hari ini juga akan membahas seputar nggak jauh sebenarnya dari ta'aruf, dalam arti adalah sama-sama bahwa yang ingin kita usahakan adalah bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita amalkan itu nggak jauh dari yang namanya kata halal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang halal lifestyle langsung dari Bang Anca. Nah, beliau ini salah satu orang yang memang concern banget di bidang halal lifestyle ini. Nah, kita nanti sama-sama akan menyimak apa saja sih yang menjadi blind spot muslim saat ini itu. Tantangannya apa sih untuk bisa menerapkan halal lifestyle ini. Kemudian Bang Anca itu sebenarnya pengen ngedukasi di mana aja gitu. Nah, kita nanti pengen tahu itu juga gitu. Nah, menjadi penting tentunya tentang produk halal ini, karena memang terutama dalam mencari jodoh itu sendiri ya, kita kan sering tuh ikhtiar dalam mencari jodoh. Di samping itu juga ikhtiar itu ranahnya nggak hanya di amal, tapi juga di doa gitu ya. Nah, ternyata teman-teman bahwa kehalalan suatu yang kita konsumsi itu akan berpengaruh dengan terkabulnya doa. Nah, makanya ini sangat relate tadi saya bilang bahwa ternyata belajar halal haram ini juga relate loh buat usaha dalam mendapatkan jodoh gitu. Makanya ini menjadi penting. Nah, insya Allah kita coba langsung aja. Insya Allah beliau sudah hadir. Nah, buat teman-teman bisa di-mention ya teman-teman yang lain biar segera bergabung dan kita nanti bisa sama-sama belajar rame-rame di sini. Halo, assalamualaikum Bang Anca. Waalaikumsalam Mas Zaki. Suaraku kedengaran nggak Mas Zaki? Kedengeran, jelas. Alhamdulillah. Kenal, jelas. Alhamdulillah, sebentar. Sehat Bang Anca? Alhamdulillah sehat. Nggak mudik Mas Zaki di Semarang? Udah pulang. Udah pulang di Pekalongan ini. Oh, ini Pekalongan dari Semarang. Deket aja. Alhamdulillah. Deket itu mah. Bang Anca mudik gimana, nih? Gimana nih? Bang Anca mudik hari Minggu. Saya ke Pulau Bangka mudiknya. Wah, lumayan ya. Lumayan Bangka Belitung. Ngambil yang hari Minggu deh biar nggak terlalu rame. Jadinya. Nggak terlalu rame ya. Nah, ini disempetin juga nih di dalam kesibukannya nih buat ngobrol sama Ta'aruf Online. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Iya, pas hari-hari terakhir Ramadan, Mas, biar bermanfaat kita untuk orang-orang. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Bang Anca boleh kenalan dulu nih. Boleh. Bang Anca biar kenalan dulu. Ya. Bang Anca ini siapa sih sebenarnya? Terus, apa sih yang pengen disampaikan ke masyarakat Indonesia tentang edukasi yang selama ini diusahakan oleh Bang Anca itu sendiri? Silakan Bang Anca. Ya, assalamualaikum, Mas, Sobat Ta'aruf Online. Nama saya Anca. Biasa juga dipanggil dengan Bang Anca. Selama ini sih saya lebih sebagai seorang penggiat halal di media sosial, tapi baru fokusnya ke makanan ya. Sekarang habis makanan udah mulai merambah ke kosmetik juga. Tapi untuk masalah terkait kayak syariah saya belum belajar. Jadi kalau tanya syariah mungkin saya nggak bisa jawab
Jadi hari ini mungkin lebih fokus ke yang paling aku pahami itu adalah mengenai makanan. Kenapa makanan? Karena makanan ini adalah yang sehari-hari kita konsumsi. Sehari-hari kita makan, dan makanan ini banyak banget dalil yang menyatakan mengenai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk wajib memakan makanan halal. Dan satu lagi, makanan halal ini bisa menyebabkan, makanan haram ya, makanan haram itu bisa menyebabkan salah satu doa kita nggak ijabah. Nih ibaratnya kita udah mau ta'aruf nih mah, tapi nggak dapat yang cocok, mungkin kita harus perhatikan dulu nih makanannya. Dan kemudian juga sama nih, kalau udah ta'aruf, udah dapat pasangan nikah, berarti di keluarga juga harus kita mulai namanya menerapkan makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nanti ada yang jadi kepala keluarga atau jadi istri, nah itu wajib memberikan makanan halal dan pakanan halal ke keluarganya. Begitu Mas Zaki, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah tadi ya. Nah, Bang Anca, awalnya lahirnya dari kerisauan apa sih Bang Anca sehingga mau bergerak di bidang ini gitu? Terutama kan sebenarnya kan mayoritas muslim di Indonesia itu kan banyak tuh ya, karena mayoritas tadi kan. Nah, harusnya kan hal seperti ini udah selesai gitu ya, tapi ternyata faktanya enggak ya. Itu gimana tuh Bang? Jadi ceritanya mungkin sebenarnya aku udah mulai concern halal ini sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum ada media sosial, sebelum bergabung dengan Instagram. Awalnya aku join Instagram itu tahun 2018 kalau nggak salah. Foodies aja sih, foodies. Memang suka dari dulu jajan, kulineran, tapi mikir kita tuh muslim, tapi kok foodies kita yang muslim sedikit banget. Dan kemudian foodies muslim yang mau concern makanan halal. Jadi concern makanan halal ini bukan hanya sekedar statement halal, nggak pakai babi, nggak pakai lemak babi, tapi mau memberikan edukasi ke teman-temannya mengenai kenapa sih kita sebagai orang muslim tuh harus makan makanan halal. Kemudian kenapa sih kita harus makan ini, kenapa nggak boleh makan ini. Kemudian ini kenapa ada sebut titik kritis. Jadi karena kerisauan itu, sebenarnya ini udah berapa tahun ya? 19, 20, hampir 4 tahun. Pegiat halal itu masih sedikit banget sih Mas, masih sedikit banget orang yang benar-benar konsen dengan edukasi halal. Di lingkaran kami sendiri nggak nyampe 10 orang ya yang mau edukasi halal ini. Masing-masing ada yang edukasi halal secara syariah, ada yang kosmetik, tapi untuk kulineran kayaknya masih ya under 5 orang lah yang mau peduli makanan halal ini. Jadi bukan hanya ngasih tahu nih makanan enak, 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 wow enak nih, bawakan di sini ya teman-teman ya, makanannya enak, tapi mau ngasih tahu kalau kita makan di sini, ini yang harus kita cek, ini yang harus kita makan, dan ini yang nggak bisa kita makan. Begitu, jadi awalnya memang karena kerisauan dari diri sendiri melihat kita muslim, tapi kok sulit mencari makanannya halal. Sulit ini artinya pemahaman orang konsep halalnya masih sedikit banget. Gitu Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Ya, tadi mungkin udah tahu nih tentang halal haram, tapi ternyata baru ke hal-hal yang sifatnya itu utama ya, maksudnya dalam arti adalah ya seperti mungkin babi gitu yang memang jelas-jelas haram. Nah, sebenarnya kan produk halal itu jumlahnya banyak ya, Bang ya, di Indonesia itu Banyak sendiri ya. banget. Maaf. Tapi kenapa sih ada nggak sedikit juga saudara Muslim kita yang malah justru milih untuk hal-hal yang sifatnya belum jelas nih antara halal dan haram atau syubhat itu sendiri gitu. Terus terus belum belum sampai care banget tentang status halal itu karena merasa bahwa ini di Indonesia udahlah aman aja lah gitu. Jadi sebenarnya gini ya ceritanya, pengalaman pribadi aku ya, pengalaman pribadi dari kecil tuh cuma dikasih tahu orang tua bahwa makanan halal tuh nggak pakai babi dan nggak pakai lemak babi. Tapi yang namanya ketika kita udah pindah ke kota besar, berkenalan dengan berbagai macam jenis kuliner ya, nggak hanya kuliner Indonesia. Kalau kuliner Indonesia kita makan, kuliner Indonesia itu jarang banget yang nggak halal. Rata-rata dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia, ujung satu lagi, sebagian besar hampir kita makanannya halal. Tapi memang ada beberapa daerah mereka yang mostly non-muslimnya banyak di sana, banyak makanan yang haram. Tapi yang namanya perkembangan industri pangan, kemudian kuliner, masuklah makanan-makanan dari luar negeri, masuklah kuliner Jepang, kuliner Korea, kuliner Barat, which is itu dari negara minoritas Muslim, sehingga penggunaan hama dalam makanan, penggunaan produk babi dan turunannya menjadi hal yang biasa. Ketika masuk ke Indonesia, karena masih banyak orang-orang yang nggak paham dengan konsep halal sendiri, akhirnya mereka cuma mikir, oh makanan ini datang dari misalnya Jepang ya, Jepang itu cuma sushi, orang lihat oh sushi itu cuma ikan dan nasi. Tapi mereka yang nggak tahu bahwa sebenarnya ada satu bahan tambahan makanan di dalam makanan Jepang itu yang menyebabkan makanan itu yang awalnya halal menjadi makanan haram begitu ya. Dan hal-hal ini selalu saya berikan edukasi ke teman-teman. Jadi misalnya kayak hari ini
Kemarin deh, kemarin aku baru sharing, baru menemukan fakta di lapangan untuk bakery, Mas, untuk cake. Jadi kalau di cake itu kan namanya cake-cake yang lumayan mewah, biasanya mereka pakai pewarna macam-macam di cake-nya, bisa dilukis, kemudian ada sparkle, sparking warna emas. Ternyata sparking emas itu mereka dikasih hamar supaya untuk meningkatkan efek kilau dan efek kuat pada makanan. Kebayangkan yang kita kira selama ini, oh aku udah cek bahwa kuenya nggak pakai rum, kemudian vanilanya nggak pakai alkohol base. Ternyata warna-warnanya itu pakai warnanya mengandung hamar. Hamar mas ya, karena yang diharamkan dalam Al-Quran adalah hamarnya, bukan alkoholnya. Gitu. Jadi kalau hamar itu sesuatu yang bersifat memabukkan. Jadi kalau alkohol kan, alkohol itu ada di dalam tape, ada di dalam buah-buahan. Yang kita bahas hari ini adalah alkohol yang berupa hamar. Dan itu kadang-kadang, misal aku kasih materi nih mas, 2 jam itu nggak bakalan cukup. Jadi kita kadang 2 jam itu cuma, misal aku sedia slide tuh 56, palingan baru kebahas 10-15 halamannya aja. Karena kita blind spot banget halal haram ini, sehingga harus makin banyak orang yang aware dan mau memberikan edukasi halal ini ke lingkungan sekitarnya. Baik. Tadi betul ya, secara kasat mata kan ikan ya, ikan bang, ikan sama nasi ya Bang Anca, itu kan emang ya wajarnya itu aman-aman aja orang ikan kok ya gitu kan. Aman. Kita cuma lihat ikan aja sama nasi, tapi ternyata tadi produk produk tambahannya itu justru yang haram Betul. gitu. Nah, kemudian kalau dari pengamatan Bang Anca, terus dari perjalanan tadi pengalaman selama 10 tahun ya udah di industri ini gitu. Itu ada produk apa saja sih, Bang, yang memang sebenarnya itu udah jelas tuh bahwa itu haram, tapi nggak banyak orang yang tahu gitu, Bang? Aduh, udah mulai dari mana ya? Bingung, banyak banget. Mungkin yang paling kita awal sering, paling sering kita lihat tuh jajanan tradisional ya. Jadi jajanan tradisional itu kadang-kadang mereka pakai frambos, frambos, kemudian esens penguat rasa makanan, misalnya esen nanas, esen pisang ambon. Dan itu sebenarnya ada beberapa produk dia itu biasanya mengandung alkohol di tingkat level berapa? Sekitar 40%, 50%. Itu udah masuk ke hamar. Dan itu karena nggak tahu, jadi orang menggunakannya. Dan itu didapatin mudah banget, Mas Zaki. Kadang harganya juga sekitaran di bawah 12 ribu. 12 ribu dalam ukuran berapa mili ya? Sekitaran 50 mili lah. 50 mili itu bisa jadi dicampur dalam satu gelas es buah gitu. Bisa. Kemudian rum. Rum itu biasa dipakai banget untuk bakery, untuk cake, baik itu di fla kue, kemudian di minuman kopi kekinian juga pakai, ada yang pakai rum. Lalu apalagi ya, Black Forest, kemudian Clapper Tart itu pakai rum dianya. Kemudian ada juga pakai vanilla. Vanilla itu banyak juga yang vanilla mengandung base-nya dari hamar. Kenapa dia direndam dalam hamar supaya untuk meningkatkan citra rasa vanilla tersebut. Hal-hal yang tersebut yang masih kadang-kadang nggak diketahui oleh banyak masyarakat. Karena mereka selama ini ngeliatin, oh ini produk ini ada di Indonesia dan kita negara mayoritas muslim, at least kita nggak perlu was-was, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus perlu kita waspadai. Paling aman sih memang cari yang udah label sertifikasi halal. Kemudian kedua, yang paling sering kita temui di lapangan itu adalah penjual gerobakan nasi goreng. Jadi nasi goreng itu mereka biasanya makanan makanan peranakan ya, makanan Chinese food, nggak jauh-jauh daripada arak masak. Arak masak itu bisa pakai angcu. Kalau mungkin daerah timur mereka pakai arak masak cap guci. Itu udah otomatis meningkatkan citra rasa masakan dan bau makanannya. Angcu itu arak masak otomatis, makanan yang udah kasih arak masak, banyak atau sedikitnya udah jadi haram. Makanan Jepang juga sama, makanan Jepang itu nggak jauh dari mirin. Jadi harus cari, kalau bisa cari resto yang udah sertifikasi halal. Begitu mas, banyak banget sih. Kalau mau makanan Korea juga sama, Korea juga mereka ada saus-saus yang mengandung hamar. Jadi ini hamar dan babi ini benar-benar ada di mana-mana sih. Tapi makanya kalau bisa paling gampang sebenarnya kita cari produk yang udah bersertifikasi halal. Ini misalnya teman-teman nih udah kita ta'aruf online, kemudian udah dapatkan pasangan. Jadi kalau di rumah tangga cari bahan saus, misalnya bumbu-bumbu, cari yang udah label sertifikasi halal. Nggak harus sertifikasi halal Indonesia ya. Dari luar negeri juga boleh kok, mau dari Thailand, mau dari Jepang, mau dari Korea. Karena masing-masing daerah, masing-masing negara mereka punya lembaga halal sendiri. Kayak di Malaysia ada JAKIM, di Korea ada Korea Muslim Foundation. Di Jepang ada lagi, di Amerika ada. Jadi ya tinggal kita aja sendiri sih seleksi di awal. Begitu Mas Zaki. Kadang ada yang bilang, aduh kok makan halal ribet ya. Ya sebenarnya bukan ribetnya ya. Kalau mau nyari,
kita tuh fokus ke makanan yang haramnya, bukan fokus cari makanan halal. Kalau mau fokus ke makanan halal, Indonesia ini nggak kekurangan makanan halal, itu aja. Nah, itu malah ada yang komen tuh, Bang. Pernah nemuin masakan Apa? Indonesia yang sebelum dimasak pancinya disiram arak. Wah, langsung lihat berarti itu ya. Oh, itu berarti langsung lihat. Biasanya aku belum pernah lihat ya yang pancinya disiram arak ya. Biasanya disiram di makanannya. Kayak di tumisan kangkung, tumisan genjer, biasa mereka pakai pakai arak masak sih. Seafood-seafood pinggir jalan juga rata-rata pakai arak masak. Jadi Baik. kalau teman-teman di sini jajan ya coba deh sekarang mulai perhatikan apakah mereka pakai arak masak atau enggak. Kalau paling aman sih memang cari yang sertifikasi halal. Sayangnya kadang kalau aku sih sukanya street food ya, Mas Zaki ya. Nah kalau street food kan pertama harganya murah dan enak, tapi ya kita harus aware ya. Sekitar ada 29 teman-teman di sini nih udah mulai peduli halal, artinya mulai pelan-pelan. Gimana cara belajarnya? Pelan-pelan follow Instagram aku, kemudian di sana banyak banget edukasi mengenai makanan halal. Baik, Begitu alhamdulillah. Mas Zaki. Baik, tadi kalau untuk di street food itu malah kita titik kritisnya di Angciu tadi ya, Bang ya. Angcu, arak masak ya, karena angcu itu apa ya? Jadi kayak dianggap bisa meningkatkan citra rasa masakan dan baunya. Padahalnya sebenarnya tanpa angcu itu udah enak kok pakai saus tiram, pakai saus kecap ikan udah cukup. Tapi karena memang angcu ini biasanya resep turun-menurun dan Chinese food itu masakan peranakan ada juga di seafood sehingga jadi kayak common di lapangannya. Baik, tadi ya teman-teman ya ada tips bahwa kalau misalnya kita memang paling aman itu cari yang sudah punya sertifikasi halal tadi ya. Kalau yang belum maka Tapi diamati ya sayangnya masih untuk nggak terlalu prosesnya itu banyak sih seperti ya. apa, Kalau di apakah Jakarta, mereka memasukkan. itu pemerintah nih, pemerintah udah mulai gencar nih mas ngasih sertifikasi halal gratis ke UMKM. Jadi kalau kayak Jakarta kita punya Jackpreneur. Nah Jackpreneur, jadi teman-teman UMKM yang udah punya NIB silakan hubungin Jackpreneur akan dibantu untuk proses sertifikasi halal gitu. Nggak, aku nggak tahu kalau di masing-masing misalnya ada Semarang mungkin ada lagi lembaga yang bisa membantu untuk sertifikasi halal UMKM dan gratis biasanya mas. Alhamdulillah, ya memang gerakan semacam ini harus didukung semua elemen masyarakat sampai pemerintah ya gitu Betul, Bang ya, sehingga betul, bisa lebih betul. mudah gitu ya. Betul, Baik. betul banget. Itu kalau dari secara fisik botolnya itu gimana Bang? Kalau misal kita belum punya bayangan sama sekali nih gitu. Atau kalau Fisik Bang botolnya. Anca pernah nemuin yang nakal itu gimana gitu, ciri-cirinya atau Oh, baunya sebenarnya gini-gini nih gitu. kalau fisik botolnya itu aku nggak bisa kasih gambaran di sini ya. Mungkin teman-teman yang bisa browsing cari botol namanya arak masak. Ada arak masak putih, arak masak merah, merek Angciu, pokoknya di belakang Ciu. Nah, biasanya kalau penjual mereka pasang tuh benar-benar botolnya di dekat dapurnya. Kalau di siapa? Street food kan kelihatan tuh open kitchen. Tapi kalau yang di gerobak tuh kadang-kadang mereka lepas labelnya, Mas. Lepas labelnya, kemudian kalau kita harus bertanya tanya ke Masnya cara paling gampang tanya gini. Bapak Ibu di sini masakannya pakai angcu nggak? Aku tuh alergi loh sama angcu. Jadi kalau makananku kena angcu, badanku langsung bisa sakit nih. Nah kalau penjualnya jujur, intinya kan dia nggak pengen tuh makanannya itu bikin kita jadi sakit. Mereka akan jawab, oh kita bisa pakai nggak pakai angcu kok mas? Oh kalau mereka udah bilang kita bisa nggak pakai, arti berarti mereka pakai angcu gitu. Jadi memang lumayan tricky sih ya memberikan edukasi, apalagi nih. Apalagi di beberapa daerah bahkan bukan hanya makanannya, sembelihannya juga. Misalnya kayak kemarin itu aku sempat mengangkat masalah Marus nih mas, daerah Semarang ya. Marus di Desiren itu kayaknya hal yang biasa. Jadi itu darah-darah beku itu masih ada, kayak di Malang katanya sempat dicampur di nasi goreng. Kalau di Yogyakarta itu digoreng kayak baceman di angkringan. Jadi kalau kita nggak tahu, kita mengira selama itu cuma baceman, cuma kayak hati. Nah jadi mulai dari kita sendiri tuh yang sekarang harus hati-hati. Kalau makan odera ini aku harus menghindari namanya Marus. Aku harus menghindari nama Dide. Kemudian daerah sini tuh, kemarin sempat daerah mana ya, Malang atau apa, dia ada yang lapor bahwa, Bang Anca ini aku beli ayam ya, ayam satu ekor, tapi coba liatin di dikasih foto sama dia mas, lehernya nggak disembelih, jadi cuma dibolongin aja. Otomatis karena sembelihannya udah nggak sesuai syariah, ayamnya kan jadi haram. Makanan gerobakan apa yang sering pakai angcu itu biasa nasi goreng, capcay, ya gitu-gitu deh.
Nasi goreng, capcay, bakmi, lalu seafood pinggir jalan biasanya mereka pakai angcu. Jadi ya apa ya, sekarang memang tugas kita yang mulai kritis. Kalau seandainya dianggap agak ribet, menurut aku nggak ribet ya, karena ini lebih kemana ya, kalau kita ribetin diri sendiri padahal namanya ada doa kita yang terhalang, itu malah menurut saya agak ribet. Makanan tuh cuma enaknya sebatas lidah doang. Ketika udah masuk ke dalam tubuh udah nggak berasa apa-apa, dan keluar sama aja mau makanan enak atau nggak enak. Jadi yang penting sekarang kita cari makanan halal, berkah dan thayyib. Alhamdulillah. Tadi ya berarti untuk produk-produk yang dari luar negeri gitu, produk-produk masakan yang memang dari luar negeri, Jepang, Korea dan lain-lain, itu memang titik kritisnya harus lebih ditekankan gitu ya Bang Anca ya. Betul, Nah, betul, ini betul. ada pertanyaan Kak, Bang Anca dari Maulida, dari Kak Maulida nih. Bang Anca mau tanya, kalau ada produk yang di kemasannya itu ada label halal, tapi pas kita cari di web LPPOM MUI nggak ada nomor sertifikasinya, itu gimana tuh Bang? Sekarang sebenarnya mencari label halal dan sertifikasi agak ribet ya di websitenya. Aku biasanya pertama langsung DM ke Instagramnya Elpom. Karena kan sebenarnya untuk sertifikasi halalnya ada beberapa area. Pertama, sertifikasi halal lokal. Artinya itu masing-masing daerah mereka punya lembaga halal, kayak Jawa Timur, mereka punya lembaga halal Jawa Timur. Dan mereka bisa mengeluarkan sertifikasi halal untuk daerahnya sendiri. Kenapa bisa dikeluarkan? Berarti misalnya kayak restoran A nih. Restoran A dia hanya ada di daerah Jawa Timur nih. Berarti dia nggak perlu sertifikasi halal nasional. Dia hanya cukup sertifikasi halal Jawa Timur. Kalau yang nasional, biasanya nasional artinya dia restorannya franchise, ada di mana-mana. Jadi dia harus terdaftar di Jakarta dan di pusat. Dan memang agak sulit mencari untuk informasi label halal ini. Kalau mau, pertama DM ke Instagram Elpom MUI. Ke depan kita mungkin akan pindah ya, nggak ke Elpom, harus tanya ke BPJPH, tapi sekarang masih under Elpom untuk sertifikasi halalnya. Kemudian kedua, kalau seandainya tidak ada menemukan, mereka bilang, oh ini nggak ada, berarti mereka sertifikasi halalnya, kemungkinan kedua, udah expire, dan nggak memperpanjang. Ketiga, bisa jadi sertifikasi halalnya palsu. Jadi memang kita banyak banget menemukan kasus seperti ini. Kalau sertifikasi halal palsu, sebenarnya kita bisa mengadukan ke negara. Sekarang di under BPJPH mereka udah menyediakan yang namanya kayak apa namanya, email resmi untuk pengaduan tersebut. Bahkan nanti kan kita udah wajib halal nih Mazakia tahun 2024. Jadi kalau kita nggak, misalnya udah aku nih udah punya restoran sertifikasi halal tapi bandel nih ya, ternyata masih jualan bir, bahkan pesaing bisnis bisa membuat pengaduan nih, bisa membuat pengaduan bahwa oh ini ada foto bukti, nanti bisa dicabut, dan kalau nggak salah ada hukum pidana, something like that lah. Gitu, Baik, Mas. Alhamdulillah, kalau dari segi regulasi sekarang lebih ketat ya nanti ke depannya ya, Alhamdulillah ya. Wah ini Jadi, kritis-kritis juga nih pertanyaannya nih Bang. Mau langsung kita jawab yuk, biar seru nih, apa-apa, Boleh apa ya, yuk. Lebih ke interaksi dua arah ya. Nah, ini ada Iya, pertanyaan, Bang. betul. Kalau sekarang ini di produk makanannya itu tersemat BPOMRI, tapi tidak ada label halalnya ya. Itu bagaimana, Bang? Oke. Kita harus ngebedain, ada dua lembaga yang berbeda. BPOM ini adalah lembaga yang mengawasi makanan. Jadi, semua makanan akan dia mau makanan, mau produk apapun akan diawasi oleh mereka. Intinya dia mengawasi apakah produk ini berbahaya atau tidak. Di BPOM sendiri, mereka bisa BPOM terhadap makanan yang haram juga. Produk haram juga bisa ada dapat BPOM. Tapi ketika untuk sertifikasi halal ini sekarang under BPJPH. Di bawah Departemen Agama. Dan ada tinggal tiga lembaga penyelia halal, yaitu MUI, kemudian kedua Sukovindo, dan ketiga Surveyor. Jadi, BPOM itu bukan halal. BPOM itu lebih ke Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Begitu. Jadi, ada di BPOM belum tentu halal. Tapi kalau udah ada halal, berarti dia memang udah sesuai di BPOM-nya. Baik, Alhamdulillah. Tadi Wah, jelas ini banget ya. Ini lumayan kritis ya pertanyaannya. Iya. Ini kayaknya pemerhati Bang Anca ini. Pemerhati nih. Iya, benar-benar. Jadi kadang gini Mas, sedihnya masalah halal ini kan karena kita dari kecil tuh jarang banget teredukasi masalah halal dan dianggap bahwa halal itu selama kita nggak konsumsi babi atau nggak babi. Tapi ke depan memang
bayangkan kita lagi berada di luar negeri ya, di negara minoritas Muslim. Kalau kita nggak paham mengenai masalah makanan halal, apa yang harus kita makan, kemudian bagaimana kita cara mengecek makanan ini bisa kita makan atau nggak, bablas deh kita mas lewat. Kalau sekarang di Indonesia atau negara Asia Tenggara masih aman, karena masih banyak mayoritas Muslim. Ke Singapura ada lembaga halalnya, kemudian kalau ke Malaysia sama juga ketatnya. Thailand juga banyak makanan halalnya dia. Tapi kalau misalnya ke Eropa nih, ke Eropa yang benar-benar kita susah cari makanan halal, kita tuh harus benar-benar seleksi makanan halal sendiri. Ini boleh aku konsumsi nggak ya? Kemudian gimana? Kalau nggak ada sertifikasi, aku harus makan yang mana? Jangan sampai dibilang, oh aku nggak ada ilmunya, ya udah makan apa aja selama nggak ada babi dan nggak lemak babi. Padahal misalnya kayak kita makan nih di satu tempat tuh restorannya jual babi, tapi dia juga nggak jual ayam. Beberapa orang bilang gini mas, aku makan di restoran tersebut nggak apa-apa selama makanannya aku makan ayam. Padahal namanya halal itu harus dari end to end prosesnya. Dia harus memperhatikan bahwa pertama tidak boleh ada kontaminasi makanan di dapur. Kemudian kedua, bahkan penyimpanan makanannya atau kulkasnya nggak boleh nyampur. Ketiga, pengiriman produk. Produk yang kita kirim, misalnya kita kirim daging nih dari produsen vendor. Nggak boleh campur antara daging babi dan daging ayam. Nah itu yang masih banyak kita temui nih. Bahkan sedihnya, banyak juga teman-teman kita yang muslim, aku ngelihatnya pas sedih ya. Mereka itu berhijab tapi menjual makanan di restoran yang menjual babi, padahal sebenarnya udah ada dalil yang melarang kita sebagai seorang muslim untuk menjual khamar ataupun babi ya. Semoga mereka ke depan diberikan rezeki yang lebih dan bisa pindah dari tempat kerja tersebut. Karena kadang-kadang gini, aku makan di sana nggak apa-apa kok yang jualnya pakai hijab, padahal dia jualan nasi uduk babi. Ada juga, aku makan di sana banyak kok yang berhijab makan, padahal dia restoran tersebut ramen menjual babi. Yang makan berhijab, dia belum ada ilmunya. Jadi nggak ada namanya kita bisa patokan berhijab, penjualnya berhijab, yang makanan berhijab di tempat tersebut dia makanannya halal. Paling aman makanan halal itu kalau restoran ada sertifikasi halal. Tapi kalau nggak sertifikasi halal, artinya tugas kita bertanya. Tuh, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada yang lebih next level lagi nih pertanyaannya. Aduh. Kalau misal udah ada langkah halalnya, apakah masih ada? Apakah nggak ada titik kritisnya? Berarti maksudnya, wah udah aman nggak banget lah ini gitu. Udah. Jadi kalau kita sertifikasi halal tuh, kalau yang udah pernah ikutan prosesnya jelimet, dia tuh benar-benar kayak sabun cuci piring aja harus dicek. Sabun cuci piring tuh harus benar-benar yang sertifikasi halal. Kayak kopi juga. Kopi tuh filter kertasnya dicek, Mas. Filter kertas tuh harus yang halal. Kalau nggak salah ada titik halal di kertas juga. Bahkan kayak di dapurnya itu juga sanitasi juga dicek, Mas. Kulkasnya dicek, kemudian bahkan vendor-vendor pengiriman barang dicek, proses makanannya dicek, pengolahannya itu benar-benar ujung ke ujungnya. Jadi kalau restoran udah dapet sertifikasi halal, mereka berusaha mempertahankannya karena dapetinnya itu nggak gampang, sulit dapetinnya. Ada yang dapetinnya misal 1 tahun kemudian karena mereka harus cari bahan pengganti, harus ubah dapurnya, harus dapet sertifikasi sanitasi dan lain-lainnya. Jadi memang nggak segampang itu sih mendapatkan sertifikasi halal. Jadi mungkin selama orang mikir, oh gampang kok dapat sertifikasi halal, kita bisa ini itu cuma hoak-hoak di lapangan doang sih. Apalagi sekarang semua serba online. Semua online, semua udah kelihatan sih proses step by step. Mungkin zaman dulu kalau nggak online mungkin bisa ada KTBLC atau lewat belakang. Sekarang udah nggak bisa sih. Repot banget untuk sertifikasi halal nih. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau tadi udah ada standar halalnya, udah ada label halalnya, berarti kita ya apa namanya, makan aja ya, bersandar kepada memang mereka yang sudah ahlinya gitu ya Bang Anca, ya betul, mereka udah ahlinya, mereka yang udah tahu harus ngecek, kita udah terima aja. Kalau seandainya ternyata di lapangan mereka ada bandel-bandel dikit, ya udah mereka nanggung dosanya, Mas. Iya betul. Kemudian apa namanya, kalau dari segi perjalanannya Bang Anca sendiri nih untuk apa namanya ngecek gitu, turun ke lapangan langsung, ngeliat ke lapangan langsung gitu. Itu kalau dari sedih-sedihnya gitu, susah-susahnya gimana sih Bang gitu, ketika pas ngecek itu gitu, pernah gimana itu, ada kisah yang bagaimana gitu Bang dalam tantangan dakwah ini? Oke, yang pertama sih sering dianggap ribet sama orang yang followers, ibaratnya kok ribet banget ya, mau makan aja harus cek yang sertifikasi halal, harus tanya ini itu. Kadang-kadang ketika kita DM atau bertanya, nggak selamanya selalu dapet ini ya, apa namanya,
Tes. Oh, keputus ya Bang Anca ya. Kita tunggu ya, biar beliau datang lagi. Kita undang juga. Mas Anca jangan pergi ya, ya masih seru ya. Assalamualaikum, balik Kembali. lagi kayaknya Waalaikumsalam putus. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Lanjut tuh. lagi ya. Ya, silakan Tadi Bang. putus di mana nih? Bukan pergi nih, Ribet. tiba-tiba internetnya jelek. Jadi Dibilang ribet. sebenarnya oke, dibilang ribet itu udah hal yang biasa karena pertama ya gini deh, yang namanya hisab itu ujungnya balik ke diri sendiri ya. Jadi gimana caranya kita melindungi diri sendiri ya udah bertanya yang punya uang. Biarannya aku yang belanja nih, aku yang punya uang, aku yang punya keputusan, ya udah aku perlu ribet dong untuk bertanya ke restoran, aku perlu butuh kepastian hanya boleh memakanan yang halal. Kemudian kedua, ketika DM ke restoran atau ke brand, nggak selalu dijawab dengan tanggapan yang baik, kadang-kadang dibawelin, kadang-kadang dibilangin, ini gue muslim kok yang jualan Pak Haji, kata dia. Kalau kadang-kadang aku mikir gini loh Mas Zaki, kalau orang ngegas gitu berarti biasanya mereka menutupin kesalahan mereka. Kalau seandainya yang mereka nggak ngegas, bilang, oh Mas kita halal, Mas kita nggak ada pakai angcu, nggak ada pakai arak masak. Nah, biasanya aku lebih respect ke gitu. Ataupun seandainya mereka bilang, oh kita di sini pakai angcu Mas, ya, berarti aku respect. Tapi kalau udah ada yang ngegas, berarti aku mikir, oh dia sepertinya menutupi sesuatu nih, ya udah aku nggak jadi makan di sana. Dan dapat juga kadang-kadang DM dari teman-teman yang nggak suka dengan dakwah kita, dikatain lah ibarat dulu pernah dikatain kadal gurun atau apa, tapi udah cuek aja lah. Ibaratnya nggak, emang baper sih ya, kadang-kadang yang support kita ada 500 orang, tapi yang nge-DM, yang ngebully itu dua orang, tapi yang kepikiran tuh malah yang ngebully yang dua ini. Aduh ya Allah, ini gimana sih, apa gue berhenti aja jadi influencer ya, apa berhenti aja edukasi halal, udah males banget, capek hati baraya. Tapi lama-lama mikir udahlah, cuma dua orang yang support dan dapat manfaatnya lebih banyak. Sama juga sih kalau ketika teman-teman udah mulai mengedukasi ke lingkungan sekitarnya, biasa mereka dibilang, aku dijauhin teman-teman Mas, ibaratnya jangan ngajakin lah, misalnya Mbak Zaki makan ribet, maunya makan di restoran sertifikasi halal, nggak maunya senang-senang, ya udah berarti di sana kita udah feel teman yang baik itu sebenarnya dia yang mau menerima kita apa adanya. Jadi ya, intinya jangan baper ketika edukasi halal nih, jangan baper ketika menerima penolakan, karena ujung-ujungnya pertanggungjawaban hisab itu di diri sendiri. Kita nggak akan butuh hisab dari orang lain, nggak butuh orang lain untuk memberikan tanggapan. Gitu Mas, jadi kalau perjalanannya aku udah melewati fase itu sih. Bahkan dulu ya awal-awalnya tahun 2018 itu sempat booming banget masalah aku dan temanku si Dian yang masalah Garet Popcorn tuh sampai masuk di semua berita online. Semua berita online ibaratnya kita dibully seluruh nasional karena menginformasikan Garet Popcorn ibaratnya klaim dari USA-nya belum halal. Nah itu langsung banyak banget dapet cacian. Kemudian baca berita di mana-mana ada berita Anca. Aduh, itu benar-benar yang sampai gua aku tuh mencari lembaga bantuan hukum yang mau support. Jadi kalau suatu saat disu sama brand-brand aku bisa aman. Jadi sekarang jadi kalau untuk mau menginformasikan misal restorannya halal atau enggak, minta izin dulu biasanya boleh informasi ini di sharing enggak ke story, karena Indonesia kan ada UU ITE yang cukup karet, itu lumayan ngeri sih undang-undangnya. Kalau orang nggak suka sama kita dan dia punya power uang, udah deh habis. Gitu sih Yeah. Mas, jadi memang lumayan sih, tricky kalau untuk edukasi halal ini. Yeah. Dan agak, kalau kita sebagai foodies, aku kan foodies Mas ya, ketika kita udah melabeli kita sebagai seorang penggiat halal, nggak bisa nerima semua kerjaan. Jadi misalnya ada kerjaan di restoran ini, restoran yang nggak terbuka dan belum sertifikasi halal, dia nggak terbuka bahan-bahan, nggak terbuka proses, kita akan nolak. Walaupun seberapapun dia mau bayar kita. Intinya kita udah mikir, udah nggak apa-apa. Ibarat insya Allah rezeki udah ada yang bakal diganti yang lebih. Karena kita udah menolak pekerjaannya bagi kita masih subhat, abu-abu. Iya. Wah, berat juga ya Bang ya tadi ya. Iya karena kita Bang Anca ini ngelawan raksasa istilahnya kan, orang yang udah Benar, gede dengan benar. brandnya gitu ternyata dibuka begitu kecil bagi dia lah buat nyingkirin Bang Anca dalam arti gitu ya. Kecil banget. Makanya sejak pengalaman Garet itu, hati-hati banget Mas. Jadi kita tuh nggak berani nyenggol brand kalau nggak diizinin sama mereka. Jadi misalnya ada restoran, kalau yang follow aku tahu kan aku pernah bikin
highlight namanya Tanya Resto. Dan Tanya Resto itu biasanya kita udah minta izin ke restorannya untuk sharing informasinya ke sosial media. Karena pernah ada kasus yang teman followers aku, mereka nggak punya pengalaman. Salah satunya Hana, Hana Masa ya. Nah, ini ada salah satu teman yang dulu sempat heboh banget. Itu dia sempat ketakutan banget karena banyak dibully dan takut disu oleh restoran tersebut. Nah, akhirnya sejak itu aku sharing, kalau mau nyenggol satu brand, harus izin dulu sih intinya. Atau kalaupun seandainya kita nggak punya power untuk izin, kita harus punya power yang kuat mencari backupan. Jadi seseorang yang bisa membackup kita kalau terjadi kita disu atau terkait masalah hukum. Sedih sih, ibaratnya kita sebenarnya benar ya mau makanan halal, tapi karena dengan keadaan negara kita yang regulasi halalnya masih belum jelas, kita sendiri yang harus mencari informasi tersebut. Lebih menantangnya lagi bukan buat diri sendiri, tapi mau disebarin gitu kan. Betul, kebayang kan disebarinnya, kebayang ibaratnya informasi itu awalnya kita kira, oh cuma palingan di follower aku cuma sekitar 500, 100, di-sharing lah, ternyata kan nama medsos kan bisa nyebar informasinya, udah nggak bisa kita filter tuh, ibaratnya dari 100 ternyata jadi 1 juta yang lihat, udah deh, misalnya brandnya nggak suka, udah tinggal dicolek sama brandnya gitu. Itu dukanya sih, kalau sukanya, banyak lebih banyak sukanya Mas Zaki, sukanya kita bisa merasa jadi bermanfaat untuk orang lain tuh aja. Ya saya juga apa namanya sempat lihat beberapa postingan Mas Anca yang belakangan ini yang terbaru itu menarik banget gitu. Ada yang diliput CNN itu juga kemarin kan ya Bang ya. Iya, betul betul yang betul. Yang ternyata enggak kelihatannya enggak pakai babi nih, tapi belum tentu halal ya. Juga gitu. Nah itu wah iya ya tricky juga ya. Kalau dipikir benar juga tricky, gitu. Betul. Kemarin tuh pas di invite sama CNN untuk interview itu senang banget karena akhirnya wah ada juga ya media yang mengangkat masalah no pork no lard dan dia ngebahasnya detail banget itu yang dari wartawannya. At least setidaknya kan ada di YouTube CNN dengan harapan makin banyak yang lihat di CNN makin banyak orang yang aware. Tapi kalau lihat di YouTube CNN lucu juga sih banyak pro kontranya. Kalau mau lihat yang lihat berita aslinya ada di YouTube-nya CNN. Tapi kadang-kadang udah dihapus sama adminnya kalau yang beritanya yang terlalu apa komen yang terlalu kontra ya udah dihapus-hapus sama dia. Tapi kalau di awal-awal lucu juga ngeliatin, oh cuma ribet banget cuy, aduh. Gitu mas. Tapi dengan harapan sebenarnya media seperti CNN pun udah mulai aware, setidaknya berarti masalah makanan halal ini udah jadi perhatian secara global di Indonesia. Awalnya kita cuma edukasi di Instagram, ternyata edukasinya malah masuk ke berita nasional. Iya, karena belakangan ini memang apa namanya gencar juga dari teman-teman ini wasilah Bang Anca juga kita doa Bang Anca selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat Bang, kami memang butuh info-info yang demikian gitu. Nah, belakangan kan ini kan tren yang paling banyak ini kan barbekyuan ya di resto Korea gitu kan. Betul. Nah, itu kira-kira tadi juga ada yang relate tuh pertanyaannya tentang kuas gitu, tentang kuas. Kemudian apa saja sih Bang yang perlu diperhatiin kalau kita mau barbekyuan tadi gitu? Dagingnya mungkin oke okay, ya. Ya, silakan Bang. Harus cek dulu nih, barbeque yang kita makan tuh Jepang atau Korea. Yang pertama harus pastikan dulu dagingnya halal. Karena kalau daging impor, pastikan dagingnya berasal dari ada sertifikasi halalnya. Kemudian kedua, pastikan saus-saus yang mereka gunakan tidak ada menggunakan hamar. Karena kalau saus Jepang itu teriyaki, celup-celupan itu pasti menggunakan hamar. Kemudian dagingnya juga, cek apakah marinasi mereka menggunakan hamar atau enggak. Kalau Jepang biasanya nggak lepas dari mirin. Mirin itu adalah hamaran Jepang. Digunakan hampir di semua jenis masakan yang mau daging sushi, mau di marinasi daging, di kuah teriyaki, di kuah soba, kuah udon, kuah ramen. Jadi pastikan kalau mau paling aman, cari yang udah lebat sertifikasi halal. Kalau Korea, makanan Korea itu nggak lepas dari gochujang. Gochujang itu pasta fermentasi cabai ya. Jadi kalau yang aslinya, yang dibuat manual pakai alam, fermentasinya dia itu halal karena mereka nggak ada pakai fermentasi dari alkohol atau hamar. Tapi untuk fermentasi yang produk impor ditambahkanlah namanya hamar. Kenapa? Supaya untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi ketika produk gochujang tersebut dikirim dari Korea ke Indonesia nggak meledak dalam pesawat. Tapi don't worry, jangan khawatir, sekarang untuk gochujang itu udah banyak banget yang sertifikasi halal. That's why sekarang kita menemukan banyak resto Korea yang udah sertifikasi halal. Dan yang pasti
yang kita cek ya dua-dua itu doang sih, saus-sausnya sama dagingnya. Kalau mau aman ya udah cari yang udah sertifikasi halal. Tapi kalau seandainya belum ada sertifikasi halal di daerah, tanya pakai saus apa gitu. Sausnya pastikan tidak mengandung hamar. Bukan mengandung alkohol ya, mengandung hamar. Kayak kecap asin Jepang tuh bisa mengandung hamar, mengandung mirin, kemudian kayak saus teriyaki. Itu sih Mas. Paling gampang ya bisik bikin sendiri sih, murah kok daging-daging itu udah sekarang. Iya. Alhamdulillah. Mau cek kolom, baku cek kolomnya kayaknya ada yang menarik ya. Iya, boleh Bang. Ah tadi apa namanya? Saya juga sempat gak kepikir tuh tadi, bener juga gitu kan. Kita pikir kan cuma daging mana? ya daging itu ya sapi, ya ayam, udahlah aman gitu ya. Nah ternyata tadi Bang Anca nyebutin juga bahwa dagingnya dari mana nih itu. Sertifikasi halal gak? Mana? Bener. Betul, bener. Daging itu kan kalau impor kita kan nggak tahu tuh dia disembelih sesuai syariah atau enggak tuh Mas. Ibaratnya kita sebagai Muslim untuk makan daging itu harus daging yang dipotong sesuai syariah Islam kan. Ibaratnya kalau kita di Indonesia berada di Jawa nih ya, Jawa kan ada namanya kita pakai fikih mayoritas Muslim. Itu ibaratnya kalau kita nggak melihat prosesnya dia yang nggak sesuai syariah masih bisa kita konsumsi. Tapi beda halnya dengan cerita kalau kita makan di Bali. Di Bali itu nggak ada ahli kitab. Di Bali itu bukan mayoritas Muslim. Jadi kalau ke Bali itu aku malah hati-hati banget makan sapi atau kambing atau apapun. Karena aku nggak tahu mereka disembelihnya sesuai syariah atau nggak. Kalau luar negeri, kalau di Amerika, kita bisa pakai sembelihan kosher, kesembelihannya Yahudi. Karena Yahudi itu termasuk ahli kitab. Sembelihan dari ahli kitab itu bisa kita pergunakan. Bahkan halalnya kosher, halal Yahudi itu bisa kita pakai. Karena dia mirip-mirip dengan halalnya Islam. Kecuali untuk kosher atau Yahudi, mereka masih memperbolehkan hamar di makanannya. Jadi memang lumayan ilmu halal ini luas banget sih Mas. Kalau kita daerah mayoritas Muslim harus kayak gimana? Minoritas Muslim seperti apa fikih-fikihnya? Kalau fikih aku masih belajar. Itu masih tanya satu-satu, kalau gini gimana ya? Bahkan kayak kita makan di restoran menjual hamar itu udah ada dalilnya berkata bahwa kita tidak boleh duduk makan di tempat yang menjual hamar. Kalau kondisinya gitu gimana? Take away aja. Jadi benar-benar kita sebagai seorang Muslim itu ya sebenarnya petunjuknya udah ada semua dalam Al-Quran dan dalil, tinggal kita mencari informasinya dan mau belajar dan mau nggak komit. Itu aja sih, mau komit atau kita mau denial, mau ngikutin hawa nafsu kita atau mengikutin aturan dari Allah. Benar banget tadi ya, mau sama ngikutin kayak ta'aruf juga kan Mas ya. Betul. Kalau ta'aruf kan juga sama, apakah mau pacaran atau mau ta'aruf? Iya. Yeah. Mau jalur yang mana nih sebenarnya? Ibaratnya kalau udah ta'aruf kan berarti kita ngikutin jalur dari Allah kan. Kalau pacarannya berarti ya jalurnya udah jalur yang haram juga. Sama juga, jadi semuanya udah emang udah ada dalil, udah ada jalurnya secara Islam. Nah ini yang kadang-kadang aku pengen anak muda, anak-anak muda kan biasanya takut ini Mas, takut ketinggalan zaman. Fear of missing out. Misalnya ada makanan apa-apa nih, misalnya ada kayak kemarin kroffel tuh, kroffel tiba-tiba muncul di Indonesia. Mereka nggak tahu sebenarnya kroffel itu halal atau enggak. Untungnya kalau di Indonesia rata-rata produknya udah halal. Tapi kalau suatu saat mereka ke Sydney, ke Australia, mereka makan kroffel, makan croissant, makan croissant. Di sana itu namanya kroffel itu nggak, pasti pakai lemak babi. Kalau mereka nggak ada ilmu, udah. Mereka makan aja karena dianggap di Indonesia kroffel ini kita aman-aman aja, halal aja. Berarti bisa aku konsumsi dong kalau luar negeri. Di luar negeri beda cerita, rata-rata bakery itu pakai lemak babi, pakai emulsifier dari babi. Bahkan kayak kopi susu aja nggak lepas dari emulsifier atau turunan babi. Mungkin lagi ke Jepang nih, ada teman-teman Jepang, wah foto-foto nih, misalnya foto gue makan di ini, minum kopi susu di Sevel. Mereka nggak tahu pada kopi susu itu haram, karena dia pakai creamer yang mengandung babi. Jadi babi ini Mas, kadang-kadang lucu ya. Aku pernah dapat gini, kenapa Allah menciptakan babi jika banyak banget manfaatnya? Ibaratnya babi itu manfaatnya bahkan dari tulang babi aja bisa jadi keramik, kemudian sempat jadi untuk bom juga bisa dari babi. Aku tanya ke Ustadz, Tad, kenapa ya? Jawabannya simpel gini, Allah tuh pengen menguji seberapa kuat sih kita, seberapa samina watona ya ibaratnya secara Islam, seberapa kuatnya kita mengikuti perintah Allah. Itu aja sih. Jadi kenapa babi diciptakan banyak manfaat tapi haram bagi Muslim, paling gampang seperti itu sih. Allah ingin menguji seberapa kuat iman kita. Baik, Alhamdulillah ya, betul tadi ya.
kata Bang Anca, memang sebagai seorang Muslim kita nggak bisa berhenti hanya di manfaat gitu. Karena kalau bicara manfaat ya semuanya ada. Bahkan Allah juga fair kan bahwa judi, khamr itu ya ada manfaat. Tapi dibanding mudaratnya lebih banyak mudaratnya gitu kan. Banyak mudaratnya, benar-benar. Nah, makanya kita harus. Tapi Islam juga sebenarnya tidak mempersulitkan. Bahkan babi bisa jadi halal dalam keadaan tertentu. Asal kita paham nih dalil-dalilnya, batasannya seperti apa. Jangan bilang, babi, gue lapar, gue mau makan babi. Kalau gak makan babi, gue mati. Itu beda cerita lagi. Karena harus paham dulu nih. Sama kayak yang aku bahas, kan aku mulai masuk ke kosmetik ya, Mas Zaki. Ya, masalah kutek nih. Siapa teman-teman yang di sini yang pakai kutek? Banyak banget. Itu ada sekitar 300 komen. Dan sharing itu sampai berapa ratus ribu ya. Ternyata banyak-banyak teman muslimah kita yang selama ini nggak aware. Mereka mengira bahwa kutek halal itu bisa, masih sah untuk wudu. Padahal beda konsep halal dengan fikih wudu. Fikih wudu kan sah wudu itu tidak boleh menutupin. Ibaratnya ketika kita pakai kutek halal itu dia masih menutupin kuku terhadap air. Nah itu masih kadang-kadang nggak dipahamin oleh teman-teman muslim kita. Kalau mau ngebahas yang lain, fikih lain lebih serem lagi, tabarruj. Nah, tabarut aku nggak berani, karena itu kan intinya lebih bersolek, bukan untuk mahram, itu beda cerita. Yang bisa jawab adalah Ustadz. Itu Mas, kadang-kadang kalau kita mau belajar makin, waduh gini ya, waduh gini ya ternyata muslimnya. Tapi muslim tuh nggak ribet, intinya sesimpel-simpelnya Islam. Masya Allah, iya justru kita ini ya walaupun udah jelas banget itu aturannya. Jadi kalau misal sekarang nggak cocok itu ya berarti kita cuman nggak ada di lingkungan kita yang seharusnya aja gitu ya, Bang. Benar, 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 itu dia. Makanya aku sekarang nggak hanya merambah ke makanan. Kemarin juga mulai nyolek-nyolek syariah, tanya teman-teman yang syariah. Karena aku agak ini loh Mas, ngeliatin pay letter. Pay letter tuh gampang banget di mana-mana. Itu kan riba kan ya, ada di yang marketplace hijau, biru, di aplikasi ojol juga. Dan itu sering banget dipakai oleh teman-teman kita yang muslimah. Padahal itu udah riba. Riba kan udah ngeri banget. Jadi aku mulai nyolek-nyolek juga masalah syariah. Walaupun fokus utama aku masih di makanan. Karena udah 10 tahun belajar masalah makanan halal. Jadi udah tahu selah-selahnya nih. Tapi ketika kosmetik aku harus belajar di awal lagi nih. Belajar ke teman-teman yang teknologi pangan. Atau belajar teman-teman yang memang paham kosmetik. Jadi ya emang semuanya harus belajar. Saya juga dapat info banyak nih, menarik banget ya tadi bahwa ternyata sampai ketat itu loh, sampai apa namanya tadi dari hulu ke hilirnya itu harus dipastikan kehalalannya tadi, ngirim dagingnya nggak boleh kecampur. Betul. Gitu kan tadi. Kemudian tadi masalah nggak boleh campur, iya, dapur yang nggak boleh campur. Jadi mungkin kalau aku ya untuk terima endosan Mas, terima review produk, aku pastikan pertama muslim. Karena aku, kenapa muslim? Karena aku udah males bertanya mengenai apakah dapurnya terpisah. Jadi maaf-maaf aja, mungkin teman-teman ada di sini lagi penonton yang muslim, bukannya nggak mau terima. Jadi berusaha sih tidak mungkin udah mengurangi resiko bercampurnya dapur dan peralatan masak. Gitu. Iya, Masya Allah. Tapi yang lucunya gini Mas, kebetulan lingkunganku banyak yang non-muslim ya. Iya. Teman-teman banyak banget, malah mereka aware banget sama masalah halal. Jadi kalau suatu saat mereka ngajakin makan ya, mereka, aku lagi ke Medan, mereka akan kasih tahu, "Cak, lu jangan makan di sini, jangan makan di sini, jangan makan di sini. Kenapa? Ini pakai minyak babi, pakai ini, makan. Lu hanya boleh makan makanan orang Melayu, nggak boleh makan yang ini. Mereka begitu concernnya ke kita ketika kita udah self branding sebagai seorang Muslim. Bahkan kalau mereka dari jalan-jalan luar negeri, "Cak, gue nggak kasih lu oleh-oleh ya, karena yang gue kasih oleh-oleh ini dia coklatnya mengandung hamar. Kemudian ini nggak ada label halalnya, gue nggak tahu lu boleh atau nggak." Jadi ketika itu Mas, jadi memang sebagai seorang Muslim kita harus branding bahwa kita Muslim, gue hanya mau makan makanan halal. Otomatis lingkungan sekitar kita, mereka akan terima. Misal kayak kita lagi makan siang bareng teman kantor nih, mereka akan bilang, "Cak, lu mau makan di mana? Kenapa? Kalau lu makan, berarti gue bisa makan." Paham kan Mas ya? Karena mereka non-Muslim, jadi ya mereka nggak bisa makan haram. Sensornya jadi lu makan restoran mana? Lu tentuin dulu, ntar gue ngikut deh. Ya udah, gue mau makan di sini. Ya udah, gue makan. Lalu misalnya ada pesta nih, ada pesta perpisahan teman kantor nih di restoran, misalnya kayak di bar jual hamar. Gue bilang gue nggak bisa ikut ya. Kenapa? Mereka nggak jual hamar, gue nggak boleh makan di tempat yang dijual hamar. Ya mereka aware. Jadi intinya, walaupun kita udah ngasih batasan, kita tetap berteman Mas.
Jadi nggak ngaruh ke toleransi. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang ditakuti oleh teman-teman Muslim kita, takut dianggap, aduh ntar teman gue nganggap gue aneh. Tapi sebenarnya toleransi teman-teman kita yang non-Muslim juga gede. Jadi hilangkan rasa khawatir tersebut. Tadi seperti di awal tadi ya Bang ya, bahwa di awal-awal itu pasti dibilang ribet, tapi kalau misalnya memang benar-benar teman ya akan nerima kita apa adanya. Nah tadi Bang Anca malah bener, temennya bener. Temennya malah bukan orang Muslim gitu, itu kan harusnya dia yang lebih berhak buat bilang, wah lo nggak toleran lo gitu kan Bang. Iya. Tapi malah justru sebaliknya enggak. Ini kan. Iya sebaliknya, bahkan kayak di kantor Mas ya, di kantorku udah ada microwave halal dan microwave non halal. Paham keren, kan ya? Jadi keren. sampai beberapa beberapa perusahaan itu yang ini bukan perusahaan mayoritas Muslim ya, mereka sampai concern supaya gimana caranya supaya teman-teman Muslim itu mereka bisa makanan halal. Bahkan mereka memikirkan microwave-nya itu harus microwave yang halal, nggak boleh dicampur dengan memanaskan babi. Jadi ketika memang kita udah mulai giat halal, menyatakan ke GE-nya dan disupport, udah kantor juga akan membantu. Lingkungan juga akan membantu, itu aja. Jadi jangan sampai kita malah sebagai seorang Muslim ngikutin yang harusnya bukan jalur kita. Bang Anca, Terus mungkin ini bahas, Mas. Iya, kita mungkin nanti bakal bahas lagi Mas buat kosmetik itu ya. Ini banyak banget yang minta nih. Mungkin nanti kesempatan kapan gitu ya, Bang. Terus ini mungkin buat closing Bang, mungkin boleh nih berikan masukan buat teman-teman ini untuk memastikan ataupun karena kan ada beberapa juga yang baru join. Nah mungkin Bang ya, Anca bisa ya, kasih, lima ya. Iya bisa kasih review singkatnya nih buat tadi tips and tricksnya buat memastikan produk makanan minuman khususnya itu aman buat kita konsumsi halal gitu. Yang pertama cari produk yang paling gampang sertifikasi halal. Kemudian kedua, kalau dia belum sertifikasi halal, kita harus paham titik kritis makanannya. Nah, untuk paham titik kritisnya, follow Instagram Anca. Karena terlalu banyak kalau dijelaskan di sini. Kemudian ketiga, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus men-save branding kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Jangan sampai sebagai kita seorang muslim, kadang-kadang jadi candaan. Lu pernah candaan gini mas, lu mabok, tapi lu nggak mau makan babi. Paham kan ya? Artinya sebenarnya dua-duanya haram. Jadi kita benar-benar harus kita ngasih tahu kita nggak makan babi, nggak hamar. Ketika ada branding sebagai Muslim, lingkungan akan mengikuti. Ketiga, keempat, jangan baper. Edukasi halal ini nggak boleh baper banget. Karena pertama biasa tantangannya dari lingkungan terdekat malahan. Kelima, ya udah, jadikan halal sebagai your lifestyle. Apalagi kita nanti sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang ibu rumah tangga, ibaratnya keberkahan ada di dalam makanan halal. Bukan hanya makanan, bahkan dari penghasilan juga harus halal, nggak boleh namanya kita riba, nggak boleh pakai hasil korupsi dan lain-lain. Itu aja sih. Lumayan kalau di 1 jam nggak cukup. Alhamdulillah ini kita kenalan lah ya, bahasanya kita taruh iya, sama Mbak Anca dulu. Nih. Betul betul. Jadi mungkin kita bisa bikin beberapa collab, itu kan bisa ya Bang ya, buat collab misal kayak taruh online ini pengen tahu nih kayak. Pas nikahan itu, pas pakai riasan itu harusnya kayak apa iya. Riasannya? Itu kan penting juga kan ya Bang ya? Penting-penting, kayak misalnya riasan itu kan dalam Islam tuh nggak boleh pakai bulu mata palsu kan, nggak boleh sambung rambut. Kemudian kosmetiknya sebisa mungkin nggak boleh pakai kosmetik yang mengandung hamar. Kemudian kalau bisa nggak pakai kutek, karena kutek itu ya kalau mau sholat harus dilepasin. Kemudian ya banyak sih dalam Islam larangan terhadap kosmetik ini, dan untungnya sekarang kosmetik di Indonesia udah banyak banget yang sertifikasi halal. Alhamdulillah. Kalau teman-teman mau kosmetik ya mungkin nanti kita bahas ketika aku udah paham banget. Ya insya Allah ya. Kita bisa, insya Allah. Nanti kita bisa ngobrol lagi sama Bang Anca. Dan siap, Alhamdulillah siap. Jazakallah khair Bang Anca sudah bersamai teman-teman Mas semua. Zaki. Nah teman-teman, tadi mungkin informasinya belum begitu lengkap karena memang keterbatasan waktu kita gitu. Nah buat teman-teman semua yang sekarang ini ada Bang Anca, nanti bisa dicek untuk Instagramnya beliau, follow karena beliau juga ngasih update-update terbaru ya. Dan yang kemarin sempat naik banget itu tentang kutek tadi ya. Nah perempuan nih cukup harus tahu nih. Nah itu dipostingan Bang Anca ada. Jadi nanti abis ini langsung aja follow Bang Anca, ikutin beliau, nanti sama banyak informasi yang bisa dipakai buat teman-teman semua. Mungkin tadi ada yang belum terjawab, insya Allah di postingan udah ada gitu ya Bang ya.
Insya Allah udah detail banget di postingan masalah kutek dan termasuk kosmetik menggunakan alkohol. Baik, alhamdulillah. Jangan kapok-kapok, Bang Anca, main-main ke sini. Insya Allah besok semoga diberikan kelancaran ya untuk mudiknya. Semoga lancar Allah berikan juga kemudahan ya. Amin, amin, selamat amin. Selamat sampai tujuan dan kita doakan semoga Bang Anca istiqomah dalam perjuangan amin, dakwah amin, beliau. Amin. Dan Allah selalu jadikan penjagaan. Dan kita support juga. Amin, kalau beliau ngasih informasi, kita juga sebari. Tadi, asalkan tadi nanti kita ke branding dengan orang yang perhatikan halal haram, mungkin awalnya dibilang sok detail atau sibuk ataupun apa namanya ribet sok alim, tapi ya itu sementara. Nanti justru mereka yang akan menyesuaikan kita gitu ya, ya betul, jadi betul. Saat ini kita mulai branding diri kita, nantinya akan mempermudah gitu ya Bang Anca ya. Ya, baik, betul, itu betul, mungkin yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Bang Anca, selamat berbuka puasa nanti. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Mas. Ya, mari Bang Anca.